Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, ketika seorang yang mengasihi dapat berbuat baik bagi orang lain atau melihat orang lain berbahagia, mereka sendiri hidup dengan sukacita dan dengan demikian ia memuliakan Allah. Sedikit cerita dari keluarga saya dianugerahi dua orang putri, seorang kakak dan seorang adik yang berkebutuhan khusus. Si adik sungguh senang ketika melihat kakaknya yang berhasil mendapatkan piala dalam suatu perlombaan sekolah. Di sini Tuhan secara khusus menghargai mereka yang bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Keluarga harus selalu menjadi tempat di mana ketika salah satu anggota keluarga memperoleh keberhasilan dalam hidupnya, ia mengetahui bahwa anggota keluarga lain akan merayakan bersamanya. Mari kita menjadi sumber sukacita di dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita. Salam sukacita kasih.